ada pemberi pendapat dan DPT itu hampir 316 orang. Nah, sudah cukup ini, mungkin ada kekurangan, mungkin nggak ada di kampung, anak-anak sekolah kan yang belajar di kampus ataupun di luar Aceh kan yang dalam pengajian di pesantren mungkin nggak terjangkau karena tidak terlalu membutuhkan orang itu karena pasangan suami itu ini kan ya, kalau ada kendala lain mungkin ada agak kepanasan sikit gitu kan. Berarti sejauh ini ada berapa pasangan calon Pak yang bersaing untuk jadi kecil di sini? Kalau sini hanya satu kan, tapi untuk niat yang kebelakangan ini banyak orang-orang mau muncul, tapi enggak terpenuhi semuanya. Berarti hari ini cuma dua Pak ya? Cuma dua suami istri itu. Berarti selain dua itu enggak ada lagi Pak? Enggak ada lagi. Nah, ini udah terakhir pemilihan ditentukan kan, hari ini kemenangan siapa nanti antara kedua orang itu kan. Apa harapan kita sebagai pirwaka hari ini menyangkut dengan pemilu? Alhamdulillah kami selalu mendoakan ya, aman, tentram keduanya ya kan. Kesehatan, ketabahan, kesehatan dari masyarakat pada hari ini ya kan. Sedikit lagi Pak, ini bermunculan dari dua pasangan suami istri ini Pak, apakah sebagai pelengkap atau bagaimana Pak? Memang istri ini pertama sekali nggak ada minatnya. Tapi kekosongan hanya satu orang, kami mencari satu, nggak ada. Tapi kalau terpaksa kami menarikkan daripada pihak istri yang mendampingi beliau. Tapi kalau jadi kecil mungkin siap juga ya? Siap. Ini apa ya, pendidikannya lumayan kan, semuanya bekas, sekolahnya lumayan kan. Siap.